Hai semua, balik lagi sama gue Riandira di The Sims 4 Black Widow Challenge episode 5. Yeay! Akhirnya gue lanjutin lagi Black Widow Challenge. Jadi maaf guys kalau minggu ini juga gak banyak upload video karena aku terserang penyakit malas. Semoga next time lebih banyak bikin video. Sebenarnya juga minggu ini lagi banyak teman yang sidang, wisuda, jadi sering mondar-mandir ke kampus, padahal sebenarnya lagi libur semester. Tapi jadi mondar-mandir juga, nyamperin teman sidang tuh kadang bisa di kampus sampai ya lumayan lah, sampai malam. Dan kalau udah malam jadi kayak udah ngantuk, capek gitu kan bikin videonya. Tapi kadang kalau ada niatan gede banget nih, tiba-tiba pengen bikin video gitu walaupun tengah malam. Jadi aku tipikal yang bikin video tuh kalau niat banget gitu. Jadi kalau nggak niat tuh kayaknya kita nggak asik gitu main gamenya, ya nggak sih, ya kan? Oke guys, lanjut aja. Lanjut ke Black Widow Challenge. Maaf tadi barusan iseng mainin layarnya. Lanjut ke Black Widow Challenge episode 5. Si Tyson masih marah sama Jandi. Lihat dong, dia masih very angry. Dan Jandinya B aja. Kenapa sih suami gue? Si Tyson masih very angry. Jadi si Jandi kan ngundang banyak orang untuk makan malam di rumahnya. Nah terus si Jandi tuh lanjut-lanjut, si Jandi itu kan kemarin malam ngajak makan malam banyak orang kan, tetangganya gitu. Nah dia itu sengaja ngundang Lobo biar dia bisa lihat Tyson cemburu waktu deketin Lobo. Nah akhirnya Tyson beneran ngeliat dan akhirnya Tyson cemburu banget parah. Lihat dong, kayaknya bentar lagi enggak deh tuh 11 jam lagi kayaknya udah gak cemburu deh. Oke, jadi kita langsung aja main. Lihat dong, dia masih marah. Kayaknya nih guys, kita kasih Tyson hadiah kali ya. Enggak, ya hadiah buat apa kalau kalian tanya. Oke, dia kenapa pakai anting bunga-bunga? Enggak banget sih Tyson, fix. Walaupun kita sebenarnya pengen ngebunuh Tyson, sehingga kita akan bikin Tyson jadi lebih ganteng. Oke? So, ayo kita revisi Tyson dulu. Lah, revisi. Apa sih, makeover Tyson dulu. Oke? Kok change outfit? Salah, guys. Sorry. Bukan, gue ngeblank. Modify in case. Oke, ini Tyson. Dan yay, gue juga ganti background case-nya kayak warna-warni gitu. BM pengen. Terus sebenernya Tyson tuh ganteng ya, cuman nih gimana masa dia... Ini apa ya? Pick a trait. Oh, kita bisa ganti guys, gara-gara yang drug dealer itu gue keluarin nih itunya, modsnya. Ini sebelumnya gue punya mods drug gitu, drug dealer gitu, kepo gitu kan, ngapain taunya ya gitu doang, gak seru. Jadi kita ganti yang lain aja yang kelihatan jahat, yang bikin kita pengen cerain Tyson, mean. Oh my god. Lihat dong, sekali lagi. Yeah, oke. Okay. Ini gara-gara sisi nih pas ini. Udah, gak usah banyak kayak Tyson. Lanjut aja kita coba lihat sehari-harinya. Kenapa sih badannya dia emang gede banget kayak gini ya? Bisa gak dia tuh gak segede ini? Anggap aja dia kurusan gara-gara nikah sama Jandi. Kita ganti bajunya, gue gak suka. Oke. Okay. Wow. Ini kelewat keker sih Tyson. Nah, biasa aja. Kita kasih yang lebih ganteng gitu. Jadi mirip ini ya. Jadi mirip The Rock. The Rock, Dwayne Johnson. Ih, gue ngefans banget guys sama dia. Kalian ada yang ngefans gak? Dari dulu tuh dari WWF. Apa ya, WWF atau WWE? Gue lupa. Gue udah suka sama dia waktu masih jadi The Rock. Sekarang dia udah jadi aktor. Dan kayak, dia tuh kayak kelihatan baik gitu gak sih si Dwayne Johnson itu. Kayak gue suka. Gue tuh mau ngapain sih, gue mau ganti rambut deh ya. Malah curcol. Lanjut kita. Wah. Dan gue abis download banyak rambut. Rambut buat cowok. Karena selama ini gue cuma download rambut cewek. Jadi gue akan, wah. Nyesel nih Jandi kalau ceraiin dia nih. Kalau gini caranya mah. Kita cari yang lain. No, dia udah tua, gak cocok.
ini nggak cocok. Kayaknya emang dia nggak cocok pakai rambut deh. Atau enggak dia pakai ini aja kali ya. Kita pakai rambut ini aja. Ini oke kok, cuman alisnya kayaknya nggak enak deh botak gitu kan. Ya at least kita bikin dia ganteng lah guys sebelum kita apa nyahkan dia dari kehidupan janda. No, ini aneh banget kayak pelangi. Ini aja. Oke. Kenapa dia tuh kayak terlalu cabi gitu loh? Kenapa sih? Kenapa dia nggak? Wah, ini drok nih beneran nih. Drok kan suka pakai baju yang sampai leher gitu kan? Ya nggak sih? Ini Dwayne Johnson banget nih. Coba jangan-jangan yang ini deh kalau gitu. Biar nggak mirip drok. No. Kalau kalian dengar suara itu adalah adik Amelia. Jadi ya dia ada di sini. Ini aja nih kayak lebih oke tapi jangan putih apa ya. No. Biru dongker keren. Kita enggak usah lama-lama, langsung aja ke celana. Celananya ini aja. Kita akan bikin dia lebih. Wah, pahanya gede banget. Kenapa sih pahanya harus segede itu? Oh, sebenarnya enggak jelek. Aneh. Dikecilin enggak bisa pahanya. Oh, salah. Kecilinnya di sininya. Iya udah, nah udah biasa aja, nah ini kan jadi ganteng. Ya ampun, jadi kamu walaupun jahat malaikat ternyata. Ini kenapa ada sayapnya sih? Alisnya gue suka deh, kayak bagus gitu, lihat bagus nggak sih? Deh kalau cowok alisnya itu kayak tegas gitu. Ini udah keren sih, cuman kita ganti aja coba yang lain. Ini keren, cuman aneh. Coba kita cari yang cowok banget. Mana yang jas? Ya ini aja. Oh, no weird. Enggak. Oh, enggak berwarna juga. Enggak ada yang keren ternyata, guys. Ini aja. Oke, enggak masalah. Ini enggak masalah, cuman enggak suka aja sama ya, oke. Okay. Anting, dia pakai anting di sini. Gua enggak suka. Kita buang antingnya dia. Udah kayak ada, kenapa sih dia harus ada kelopak matanya gitu? Kasihan deh. Kita bikin dia ganteng. Ini. Wow. Sebenarnya kayak 10 tahun lebih muda gitu, langsung beda banget mukanya. Wow. Dia mah gak mau diceraiin kalau gini ceritanya. Wah, ini terlalu lebay sih. Ini aja nih. Aku gak ini. Oh, ini gak bisa dibuang dulu. Wow. Gak apa-apa. Tyson, kenapa kamu berubah? Aku operasi plastik demi kamu, jande. Ya, biar kamu gak cerai sama aku. Oh, no. Gak suka sama kalungnya. Sumpah, jande jadi kayak nikahin yang seumuran. Padahal udah tua si Tyson ini. Coba celananya yang lebih keren. Ini aja. Wow, ini kenapa cowboy boots gitu sih? Coba yang lain. Wow, jadi keren bro. Beneran deh. Kamu berenang kan gak pakai sandal. Gak perlu lah ya. Gue belum punya season guys. Terlanjut, langsung aja. So ini dia guys, Tyson yang baru. Sumpah ini muda banget, ganteng banget, parah. Gimana dong, mau kita bunuh juga? Bye Tyson, I will always love you, kata jande. Gue gak pernah tahu kalau lo akan jadi seganteng ini. Justru gue yang sekarang jelek. Oke, lanjut kita main. Wah, jadi ganteng guys. Rumahnya jande, ayo kita. Salah. Ayo kita rubah dia dulu. Change outfit dia jadi yang mana ya? Yang ini aja udah. Everyday. Tenangkan dirimu Tyson. Tenang, gue udah operasi, gue udah memperganteng diri. Awas aja nih si jande kalau masih nggak mau sama gue. Oke, kita lanjutkan ke jande. Sebenarnya pemeran utamanya drama ini siapa sih? Kok drama sih? Iya, dramanya Black Widow Challenge namanya. Oke, jande. Aduh, gue kenapa nih? Oh my god!
Gue lupa. Janda lagi hamil. Sedih banget melirik. Oh. Siapa? Aduh, 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 aduh. Failed nih gue nih mau bikin cerita be. Tiba-tiba dia ngelirik gitu guys. Siapa cowok tampan itu? Langsung kayak sial-sial gue nyesel punya anak sama Lobo. Oh my god, I want that man. No. No, but still. Gue harus tinggal di penthouse. Oke lanjut. Di itu latar belakangnya. Sih? Tuh kan dia tiba-tiba PDKT gitu. Tadi sambil malu-malu nonton TV gitu, coba kamu ngobrol dulu sama Tyson. Oh, udah berkurang guys. Give pep talk. Kita berusaha untuk nenangin Tyson. Coba apa ya yang lain? Funny. Oh, dia very angry, parah-parah. Do an impression. Kamu gantengan yang kata janda. Try to calm down. Aduh gimana nih, gue mau ngambil screenshot kok kayaknya sulit sekali. Ah, tidak. Ini gue amatir banget sih ngambil screenshot. Lihat dong Tyson jadi ganteng banget. Parah nih Tysonnya jadi kenapa ada. Oh, try to calm down. Kamu tuh try to calm down atau ngecengin si Tyson sih Jande? Udah deh, ayo kita lanjutkan. Ceritanya si Jande ini mencoba dengerin. Oh, ditolak guys. Oke, tenang-tenang. Sorry, maafin aku. Jangan kayak gitu dong. Dia cuma teman dekat aku kok, katanya. Ah, Tyson is happy. Oh, dia masih ngamuk tapi guys. Gimana ya cara ngasih tahu Tyson kalau dia punya anak? Dia marah gak ya kalau tiba-tiba dia ngelahirin terus taunya tuh bukan anaknya dia gitu? As about the, eh kita tanya, lirikannya parah. Gak bisa lagi diulang sih, hal terlanjut. Express admiration. Kamu kenapa bisa gantengan sih? Kamu ganteng deh sekarang. Kamu keluar dari kamar mandi ajaib ya? Tiba-tiba jadi ganteng kayak gitu. Oh no, kita akan flirt sementara itu karena kita berusaha untuk deketin dia lagi. Kenapa sih setiap janda ngelirik tuh kayak jahat gitu? Kalian ngerasa gitu gak sih? Gue merasa seperti itu. Berarti karakter janda yang gue buat ini. Aduh, Mak, kenapa gini sih? Flirt first. Share big news kalau dia hamil dan nggak tahu dia hamil anak siapa. Tunggu, gue cari posisi yang pas untuk lihat si Tyson ekspresinya gimana karena itu bukan anaknya dia. Semua jadi ganteng banget Tysonnya parah. Gini yang mau ngasih sesuatu. Salah, mau ngasih tahu sesuatu. Kalau gue jadi bisa bayangin gitu si Jandi kayak, lihat dong si Jandi kayak takut gitu mau ngomong share big newsnya gitu. Let's see. Kok dia biasa aja sih ekspresinya? Kok dia biasa aja sih? Dia gak kaget gitu. Dia happy dong. Dia happy guys, padahal tuh bukan anaknya dia. Gimana dong kalau ketahuan? Oh my god, sumpah. Gue baru tahu di The Sims bisa begini. Gue speechless. Oke, kita gak akan bunuh Tyson sekarang. Oke, Jandi, kamu apa yang kurang? Kita lanjut ke Jandi aja sekarang. Sudah cukup tentang Tyson ya. Seenggaknya Tyson sekarang udah gak marah dan dia lebih sayang lagi sama Jandi. Gak tahu makin sayang gak tuh? Gak nambah ternyata. Kita coba godain lagi. Kan kita udah dapat, kan kita udah kasih dia apa namanya? Berita bahagia gitu. Yang sebenarnya enggak tahu ya setelah anaknya lahir apakah dia akan tetap bahagia. Tuh Tyson tuh kayaknya suka banget sama kamar mandi ajaib ini yang bikin dia jadi ganteng. Terus kita akan bikin dia coba deketin Jande lagi. Not woohoo by the way. Romance.
blow a kiss, dicium istrinya karena dia senang punya anak. Oh. Lihat dong, perutnya udah gede si Jande. Udah lumayan ya, love-nya naik nggak? Lumayan naik, guys. Hipam, abis itu kita akan penuhin kebutuhannya Jandi. Abis itu kita akan cariin Jandi pacar baru. Oke nggak? Nggak sih, maksudnya lebih dekat lagi sama si Lobo. Apa kita udah dekat? Udah deh, kita udah terlalu dekat sama Lobo. Jadi kita akan cari pacar baru aja, diem-diem. Sleep dulu. Apa wuhu-wuhu deh ya, with Tyson. Gih, coba wuhu dulu sama Tyson. Abis itu Tyson, seperti biasa, dia kerja nggak sih si Tyson ini? Kita bikin dia kerja aja kali ya. Tuh kan, gimana sih katanya dia gardener, join a career. Waduh, udah wuhu dulu guys, baru join a career. Terus bunga-bunganya, pohon-pohon ini apakah sudah disiram? Kalian gak ada yang boleh lihat. Bunga-bunga ini belum ada yang disiram. Ten Garden tuh ngapain ya? Gak tahu guys, Ten Garden tuh ngapain, ini ngapain? Talk to plan. Kayaknya udah disiram semua. So Tyson, abis kamu join karir, dia akan cari duit seperti biasa. Yeay, cari duitnya harvest sama mancing-mancing. Di sini nggak ada nih ya, berkeliaran gitu pohon-pohon lucu gitu, hah? Oh tidak ada guys. Oh ini apa? Harvest. Pokoknya kita harus cari duit terus. Dia berpikir, apa kita harus cari duit dulu? Oh, dia jadi apa ya? Kriminal, dia kan jahat, mean. Politician, no. Yang paling banyak menghasilkan duit itu adalah sebenarnya painter. Jadi dia akan jadi painter. Oke, dia akan jadi painter kan, nyari duitnya gampang. Terus harvest daisies. Terus apa lagi ya? Terus harvest daisies lagi. Terus ini apa? Dik. Terus dia bisa mancing abis ini. So Jandi, oh Jandi tidur ya. Jandi gak boleh kerja. Kita harus beliin sesuatu buat Tyson. Apa sih sesuatu itu maksudnya yang buat ngelukis itu guys? Apa sih namanya itu? Paint, no salah. Paint in kreatif. Wow, kita nggak bisa dapetin ini. Kita di sini aja ceritanya sih. Ada yang warna hijau. Ceritanya dia suka ini, suka ngelukis gardennya. Hah, ada kupu-kupu. Ini beneran kupu-kupu nggak sih? Hah, lucu banget. Kalau gue play, hah, lihat dong. Kenapa sih pas sayapnya di bawah? Ah, mana? Jarang-jarang bisa nemu kupu-kupu. Screenshot ah guys, penting nggak? Screenshot. Okay. Si Tyson lagi happy-happynya nih guys. Gue punya anak. I'm so happy. Setelah dia gantengan, dia sangat bahagia dia punya anak guys. Apaan? Kenapa? Ini tuh yang lain. Aku akan cari duit lebih banyak untuk anakku, kata dia gitu. Aku jadi menyedihkan ya ujung-ujungnya ya. Oke, dia jangan go fishing, biar cari duit dulu sampai ujung, sebaru kita suruh go fishing. Mana lagi? Batu, gak bisa lewat. Terus ini apa? Harvest sage. Sini ada lagi Daisy. Oh, dia tuh kan gardener gak sih? Dia tuh garden ininya kan udah 10. Udah 10 belum ya? Tuh udah 10. Jadi buat dia melakukan hal-hal seperti ini sih kecil lah. Harvest interest. Yeay. Nah lagi gak ada yang didika atau apa gitu. Guys, kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, oke? Ya, mungkin gue akan upload ini seminggu sekali. Atau kalau lagi benar-benar gak bisa karena banyak hal yang harus gue lakuin, jadinya bisa 2 minggu sekali. Jadi maaf ya guys kalau update-nya agak-agak lama. Udah nih kayak gak ada lagi nih.
Oh, lemon, lemon biasanya banyak banget tuh. Lemon di sini, tuh kan. Ya nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa sih. Kepenuhan enggak. Harvest lemons. Harvest all, kalau yang di sini juga harvest all, ini nggak bisa. Apalagi, apalagi. Kayak kita punya banyak banget kan di sini tuh. Terus apalagi ya? Oh, di sini nggak bisa ke sini ya? Oh, nggak bisa. Kayak udah nggak ada lagi deh. Oh, ini ada nih. Harvest onion, harvest strawberries, terus dah go fishing aja deh abis itu. Oh, nggak bisa? Oh, bisa. Go fishing. Si Jande, kamu ngapain? Oh, dia masih tidur, guys. Calon ibu ini masih tidur. Tiba-tiba bangun, dia belet pasti dia kebelet pipis deh. Kan kalau hamil, The Sim suka pipis mulu. Sini, sini. Throw up dulu, abis itu use. Terus, abis itu mandi, abis itu makan. Take a steamy shower. Terus, aduh. Biar si Tyson aja yang benerin. Terus habis itu kita serve lunch. Walaupun kita jahat sama Tyson, kita harus tetap sediain makan buat dia. Ya enggak sih? Terus si Tyson mana nih habis fishing? Kamu benerin ini aja deh, enggak usah fishing. Kan istri lagi hamil. Kamu harus nolongin istri. Dah. Iya, habis itu dia belet pipi. Habis itu dia akan tidur istirahat. Habis nyari duit banyak. Terus si Jande, oke, dia bau banget, parah. Ya, udah selesai mandinya. Cepet-cepet sekali ya. Habis itu makan. Aduh, ini kenapa gini banget sih? Nanti Tyson bersih-bersih ini juga deh. Jangan tidur dulu, ngepel dulu, nanti istrinya kepleset loh. Si Jande matanya kayak gede banget gitu gak sih? Nakutin gak sih? Hah, kayaknya kita juga akan ngerubah penampilan Jande deh, karena dia udah hamil. Udah gede belum perutnya? Ah, belum, biasa aja. Ya udah makan aja, nggak usah bawel. Ibu hamil bawel nih. Kurang mandiri apa coba dia? Dia tuh walaupun matre sebenarnya tuh dia mandiri, tau nggak ngerepotin suami. Makan makan sendiri, masak masak sendiri. Oke. Okay. Lah, dia masih ngantuk lagi. Minum kopi aja lah. Gue sebenarnya mau ngapain sih? Gue tuh mau ganti penampilan nasi Jandi. Oke, okay, jadi kita akan ganti penampilan nasi Jandi dulu. Lah, makannya belum kelar, Bu. Apa yang dirubah ya? Gue pengen rubah rambutnya, bosan. Kita akan rubah penampilan Jende jadi... Ah, ini bagus banget rambutnya. Hah? Rambut favorit gue? Ya, yang aslinya pasti kebuang deh. Jadi kayak gini. Tidak. Oh, ini lucu banget. Tapi gak cocok ke mukanya Jende. Kenapa di sini cocok sih? Bagus. Rambut favoritku kebuang, guys. Untung sebelum gue hapus, udah gue screenshot apa aja yang gue buang. Ini ada rambutnya Tiara. Ya cantik dia kayak gini. Bagus, bagus. Tapi aku gak suka ah bibirnya. Maaf ya guys, gue orangnya tuh suka labil gitu. Suka, udah kita ganti bajunya aja. Oh, baju ibu hamil gak mungkin kayak gini. Oh, bye. Bye my baby. Ini, ah, oh, so cute, tapi nggak cocok. Kalau ini, no, 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 no. Ah, oh, ini lucu banget. Hah, ini lucu. Ini aja kali ya. Bisa nggak dikasih jaket? Gue tuh punya jaket. Ah, oh, ini. Yah, bye. Lucu, sukai? Oh my god guys, lucu banget. Oh ini dia, bisa gak kalau pakai ini? Oke, okay, bye. Oh. Aneh banget sumpah. Ini keren sih. Tapi ada gak yang gak bercorak-corak gitu? Bagus kok ini. Ini jadi ibu hamil, lebih kalem gitu ceritanya. Ini juga lucu. Ini juga lucu nih. Gemes. Ini aja. Wah, ini lucu banget. Ini aja. Ada yang lain gak warnanya? Merah. Hah, wah, lucu banget, parah. Parah-parah lucu. Ayo kita ganti aksesorinya.
kita akan kasih dia kalung. Kalung gak punya banyak. Oh, lucu banget kalungnya ini. Oh, so cute. Kita kasih emas karena dia warna emas antingnya. Yeay, antingnya ganti ya. Emang Tyson doang yang bisa. Anu, lebay banget antingnya. Wah, ini oke, guys. Lucu. Sepatunya ganti, kan jadi ibu hamil dia gak boleh pakai heels yang tinggi-tinggi gitu kan ceritanya. Kita akan kasih dia yang... Ay, lucu banget! So cute! Tapi bukan jande banget, ah. Ah, so cute. Lucu ya karang India, jande. Enggak, udah, back. Kita cuman ganti jande ke seharian aja. Sebenernya gue kayak agak-agak risih sama muka jande, kenapa ya? Kenapa ya, ada yang aneh gitu loh, mukanya kayak nyebelin. Gak ada yang salah sih sama mukanya. Kita akan bikin bibirnya mengecil dikit deh. Wah, harus ini bibirnya mengecil. Oke, guys, lanjut. Oh, so sweet. Sebenarnya tuh kayak so sweet gitu loh. Sebenarnya pasangannya tuh gak benar-benar menyeramkan dan menyedihkan. Lihat dong istrinya hamil, kenapa sedih? Istrinya lagi hamil, udah pakai baju bener. Ya gimana sih nggak dibenerin ini? Kayaknya emang harus ibu hamil juga deh yang benerin. Benerin jangan deh. Oh my god. Enggak deh, tetap dia yang benerin. Iya, jangan-jangan dia. Jadi habis ngopi, let's find another boyfriend. Ayo kita jalan-jalan. Kita kemana ya? Kita kemana nih yang biasanya banyak cowok-cowok? Oh, gym aja gym. Kita ke gym aja guys. Ini apa? Future Past Museum. Aku udah pernah kesini, kayak garing. Atau kita ada pernah kesitu juga. Kita akan ke tempat gym. Siapa tau ada cowok-cowok lagi nge-gym. Sama siapa? Sendiri aja. Hah, aku sebel sama Johnny Zest di sini. Kita sendiri aja. Let's, atau kita ngajak temen ya. Kita cari sahabat yuk. Yuk, biar jangan dia punya teman cewek. Wow, si Tracy Mackey. Ternyata dia mau... Oh, kasihan. Ibu Milnya lagi. Lah, teman kurang ajar. Diajak jalan-jalan malah pulang. Oh, kasihan banget sih dia lagi hamil mau muntah-muntah terus. Who is this guy? Friendly introduction. Kamu siapa kamu? Aku yang nge-tag duluan. Tatiana kok bot? Tak. Ayo kita ke orang ini. Ini ada cowok lagi nih. Kayaknya dia masih bocah deh. Teen. Mungkin dia lagi nge-gym biar bisa dapat pacar yang banyak kali ya. Ayo janda gimana tadi? Ah, ada yang lain guys. Aduh, siapa namanya tadi? Brand hacking. Yes, as if single. Kita akan tahu jawabannya setelah ini. The feeling gue gak enak. Please jangan kayak gitu. Semoga feeling gue salah. See. I told you. Dia nikah sama si Brand. Nih, mana tadi si Brand? I'm starving, wanna go to grab dinner but money, blah 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 blah. No. Gue lagi, kok gue oke? Apa ini yang terjadi, guys? Kayaknya tangan sama otak gue gak nyambung gitu. No, tapi oke setelah shock tahu dia nikah sama Brand. Ih, kesel, kenapa sih dia nikah sama Brand? Kenapa harus kayak gini? Makin susah dong cari cowok lajang, si Jande. So sad. Guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian, oke? Maafin kalau dari tadi gue teriak-teriak. Dan penuh kekecewaan. Lobo, oh my god, I know you. Kita kasih tahu Lobo yuk. Kita kasih tahu Lobo kalau kita tuh hamil anak dia. Lobo, gue lagi hamil. It's your baby. Nggak tahu cewek cowok, tapi ya yeah, it's yours. Mana?
Mana sih Lobo? Eh, kita harus standby screenshot. Kita harus standby screenshot dulu. Kita akan lihat apa reaksinya si Lobo. Supaya gue merasa dia lebih bagus ya dengan bibir yang kecil dari yang sebelumnya gede banget itu bibirnya horor. Oke, kita lanjut. Tapi si Lobo tuh kayak mukanya, lo yakin itu anak gue? Semukanya ngeselin, dua-duanya liatin. Waduh, mati. Are you happy? Sumpah mukanya dia jahat banget sih. Kenapa sih mukanya dia harus sejahat ini? Hei. Mukanya gak bisa apa lebih manis gitu. Si akhirnya gue hamil anaknya Lobo. Dan gue akan bikin dia tanggung jawab sama anak ini. Guys, gue berasa sinetron, sumpah. Oke, guys, kayaknya sampai di sini dulu episode 5 Black Widow Challenge. Kita udah kasih tahu Tyson kalau si Jande hamil dan Lobo juga tahu kalau si Jande hamil dan mereka berdua sama-sama seneng. Tapi mereka berdua enggak tahu apa yang ada di isi kepala Jande. Jadi kalau kalian mau tahu apa yang ada di pikiran Jande, jangan lupa untuk like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Nyalain juga notification bell jadi kalian tahu updatean selanjutnya. Dan guys, maafin gue kalau ada salah-salah kata. So, spread love. See you.